saudara kita yang seagama Islam, marilah kita muafakat, jangan pecah belah. We satu maksud supaya nawak lagu mana we kita selamat lepas daripada mati. Pakat usahalah di masa kita hidup ni, kerana kita bukan sesar ketika mati nu. Nak mati tu pun kita sesar dah. Dekat nak mati ibu-ibu dan bapa, semua orang kata lagu mana, semua orang pakat kata kita tak khabar. Kalau ada orang sakit, demo kata pergi ziarah lah dia tu, bemak tu. Bapa tak khabar banyak hari dah. Eh, wasa pun nak mati dah. Orang duk baca Yasin tiga malam dah. Gi ziarah lah kak nak tu. Bapa. Orang duk baca Yasin dah. Makan tak leh dah, kecek tak leh dah. Tengok orang pun tak khabar dah. Semua orang kata tak khabar. Semua orang pakat kata dia saat ni tak khabar dah. Kalau pergi tanya suami dia lagu mana, isteri dia mau teriaknya dia saya, maka dia kata isteri yang mau tak khabar dah. Kalau pergi tanya isteri dia pula lagu mana, abis dia mau, abis yang mau tak khabar dah. Kita baca Yasin tiga hari dah. Kita tanya anak dia pun, anak dia kata mama, baba, amma tak khabar dah. Duk baca Yasin banyak hari dah. Semua kata tak khabar belaka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala royak kata, di masa itulah kita semua khabarnya. Kita khabar masa tu. Tapi sekarang lah ni ramai orang duk bawa kereta, ramai orang duk berjalan, ramai orang duk makan, duk minum, duk hijau. Kalau kita tengok dengan mata tu orang khabar, tu orang segar. Orang khabar sungguh orang pasal tu, tengok duk bawa kereta tu. Hak nu tak khabar dah, duk tak kate. Tapi hak sebenarnya hak duk bawa kereta tu lah hak tak khabarnya. Orang suruh semaya tak semaya. Orang suruh puasa tak puasa. Ada setengah duk lik tabih buat kecek pelek pula nak we kata dia bukan orang Islam. Di boleh puasa cerak-cerak. Jong tak puasa lagi buat kecek pelek. Nak we orang kata dia ni tak puasa, ai bukan we. Padahal dia tak puasa pun, dia bukan mamak, dia edeng tu. Rela lagi nak we kata edeng ke dia. Hak tu hak tak khabar sungguhnya. Orang yang tak khabar kepada perintah Allah, tetapi orang dekat nak mati. Tuhan kata lagu mana? Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Allah Subhanahu Wa Taala royak dalam Al-Quran, idza balagatil hulqum, apabila nyawa mari duduk di halqum, wa antum hina idzin tanzurun, di masa itulah mung nampak benda sebenarnya. Di masa itulah kamu khabarnya. Tapi kita khabar di masa itu tak boleh buat apa dah. Allah Subhanahu Wa Taala tak wi peluang dah kepada kita. Masa hak kita khabar masa itu, apa boleh kata khabar tu? Semua manusia kata tak khabar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala royak kata khabar. Kerana di masa dekat kita nak mati, nyawa duduk di halqum, Allah Subhanahu Wa Taala mari tunjuk amalan kita. Allah Subhanahu Wa Taala mari tunjuk amalan kita sejak kecil hingga sampai nak mati. Mari tunjuk depan muka kita. Umur 15 kita buat gapo atik. Umur 16 kita buat gapo atik. Hingga sampai dekat kita nak mati, gapo yang kita buat, Tuhan mari tunjuk supaya kita tengok CD. Supaya kita tengok video hak kita duk buat mula. Maka lepas pada dia tengok, maka dia sani mari perasaan dua. Satunya sesar, yang kedua sedih. Hak kata sesar macam mana? Hak kata sesar bor dia tengok amalan dia habis, dia tahu dah kata diri dia lepas pada ni dia masuk syurga. Setara masuk syurga sesar lagi. Sesar apa tu? Dia kata sayangnya masa aku luwe banyak,
Kalau aku buat banyak lagi pun, nascaya syurga aku tinggi, nascaya syurga aku akan boleh duduk dalam Jannatul Firdaus. Syurga hak tinggi sekali. Kerana syurga ni banyak lapis, tapi hak tinggi sekalinya Jannatul Firdaus. Dia kata, saya aku buat setara ni boleh masuk syurga dah. Tapi kalau buat banyak lagi, boleh jadi syurga aku besar lagi, syurga aku luas lagi. Tu pun aku tinggal banyak yang masa luar. Masa zikir boleh tapi aku tak zikir. Masa sedekah boleh tapi duit aku saat ni aku tak beri kepada sedekah jariah. Sedekah jariah saat ni mengalirnya, aku duduk ada kubur dah, siapa lagi pahala. Baru dia berasa saya. Tu pia tu, tu mereka yang boleh masuk syurga. Dan selaginya sesah, mana kalau dia tengok amalan dia sesah selalu dah. Bahawa dia sesah saat ni tu, dia minta ke Tuhan. Bapa dia sesah? Bapa dia sesah? Bapa dia sedih? Saat ni sesah, bapa dia sedih? Kerana dia tahu kata lepas pada ni dia kena masuk neraka. Lepas pada ni neraka dah laku. Aku tengok dah amalan ku hak baik sikit ya, hak jahat lah banyaknya. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalilah aku semula. Jangan mati lagi lah, hiduplah aku semula. Kali ni ku berjanji dah denganmu, aku nak buat dah amalan yang baik, aku nak buat dah amalan yang soleh. Fima taraktu, kerana aku tengok dah ni, aku tahu dah ni, masa yang kamu beri kepada aku 40 tahun ke 50 tahun ke, banyaknya aku sia-sia tak buat amalan yang kamu suruh. Baru dia rasa sesal. Oleh itu ibu-ibu dan bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah kita nah. Tu amba tazkirah sebagai kita peringatan. Maka pukul 10:30 dah, di akhir ni kamu nak kecek sikit berkenaan dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Al-Mubarak, dah saat ni sebagai peringatan, kita mari ingat bahawa kita kena mati, lepas tu kita nak selamat. Dan hak salah lepas mari kita bakal bertaubat. Lepas tu masa hak ada lagi, kita janganlah nanti-nanti. Di masa muda jangan nanti tua. Di masa kita sehat jangan nanti sakit. Di masa kita kaya jangan nanti miskin. Di masa peluang kita ada jangan nanti masa luang tak ada. Dan di masa kita hidup jangan nanti mati. Kerana kita muzakarah agama ni bukan mari nak kecek berkenaan dengan kaya sesak ni. Bukan nak kecek berkenaan dengan jangan uduh. Bukan nak kecek berkenaan dengan hina mulia di atas dunia. Tetapi yang kita nak mari kecek supaya nak kita selamat lepas daripada mati. Dan lebih-lebih lagi kita duduk di bulan Syaban, bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kira di masa nisfu Syaban, Allah nak kira semula nasib kita. Kerana setahun sekali Tuhan kira. Misal kata bulan Syaban ni, nisfu Syaban tak berapa hari lagi sapa. Sabik kita kena buat amalan, baca doa kepada Tuhan, minta ya Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur. Ya Allah Subhanahu Wa Taala murah rezeki. Ya Allah Subhanahu Wa Taala wi selamat dan mati dalam iman. Bapa kita kena minta. Kerana setahun sekali masa nisfu Syaban, Allah Subhanahu Wa Taala ambil senarai nasib kita. Senarai kita tu ambil mari. Tengah tengok misal kata mamak. Mamak ni dia kena mati ada 10 hari lagi ni. Setahun sekali ambil cek. Hak tahu dulu tu ambil mari cek semula senara. Hai mamak ni kena mati ni ada 10 hari lagi, dan rezeki dia 10 kok ya ni. Lepas tu dia saat ni, dia saat ni duduk dalam email ke tak ni, dalam masa sekarang ni hidup dia dengan email ke kau tak duduk dengan email. Lepas tu diri dia saat ni akan kena bala bencana hari tu hari ni.
Tapi kebetulan malam tu mamak saning buat amalan ni 10 Syaban. Misal kata. Sebenarnya ada 10 kok dah rezeki. Sebenarnya ada 10 hari dah nak mati. Tapi mamak saat ni minta di 10 Syaban baca Yasin sekali minta, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah. Ya Allah murahkanlah rezeki bagiku ya Allah. Ya Allah jauhkan aku daripada bala ya Allah. Misal kata mamak gi buat amalan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok mamak buat amalan di 10 Syaban minta kepadaku Allah kata. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tambah hak kata 10 hari saniki jadi 10 tahun lagi. Rezeki hak 10 kok tambah wi jadi 10,000 misal kata. Ah sabit tu nisfu Syaban ni mulianya bulan nisfu Syaban kerana ada mulianya bulan Syaban kerana adanya nisfu Syaban. Mulianya bulan Rajab kerana adanya Isra' dan Mi'raj. Mulia bulan Ramadan kerana adanya Lailatul Qadar. Maka ambo nak royak sikit berkenaan dengan bulan Ramadan. Berharaplah kepada ambo dan tuan-tuan, ibu-ibu, puan-puan, pemuda-pemudi, kanak-kanak semua, tahun ni marilah kita sama-sama pakat jaga diri kita supaya kita dapat ganjaran Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita ambil daripada hak satu hadis Nabi raya, siapa yang buat ibadat 10 malam akhir Ramadan wajib dia akan dapat ganjaran kelebihan malam Lailatul Qadar. Maknanya kalau kita malah 10 awal, 10 tengah, jangan malahlah buat ibadat 10 akhir. Tapi kalau kita buat ibadat 30 hari selalu dah, cerak-cerak kita boleh malam Lailatul Qadar. Maka hamba nak minta kepada ibu bapa, tahun ni kita bakal usahalah malam 10 akhir Ramadan. Kerana 10 akhir Ramadan kalau kira hari benda yang lebih semua hari daripada setahun. Berapa hari setahun? 360 hari setahun tu. Lepas tu dalam hari tu hak mana mulia sekali? Mulia di tengah hari 10 Zulhijjah. Dan hak mulia di waktu malam, hak mulia sekali di sisi Tuhan. Hak lebih sekali malam di sisi Tuhan 360 hari dalam setahun tu, iaitu malam 10 akhir daripada Ramadan. Hak mulia sekali tepat. Mulia sekali tepat iaitu mana? Di Makkatul Mukarramah, Ka'bah, masjid yang duduk di Mekah, iaitu Masjidil Haram. Kalau siapa yang sembahyang di Masjid Haram, tepatnya berada di Makkatul Mukarramah, dia sekali ia semaya lebihnya daripada semaya di masjid lain 100,000 kali gana. Sabit tu orang duduk di Mekah sangat tu hak mulia di segi masjid, hak mulia di segi hari jemaah, hak mulia di segi bulan Ramadan, hak mulia di segi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak mulia di segi kitab 104 buah kitab dan hak besar Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Hak mulia sekalinya Al-Quran. Yang kita naknya hak mulia sekali di waktu malam 10 malam daripada 10 akhir Ramadan. Maka kita tahu dah dalam 10 akhir Ramadan ada hadis Nabi raya,
Malam tu kalau dia buat ibadat, dia boleh cerak malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni malam setara mana? Supo kita buat ibadat 1000 boleh. Semalam itu ya. Supo kita buat ibadat 1000 boleh. 1000 boleh ni lama mana? 83 tahun 4 boleh. Allah bisik sangatnya Tuhan bui kepada kita. Maka minta lah ibu-ibu. Baik. Manakala malam Lailatul Qadar, Allah perintah kepada Malaikat Jibril turun mari. Malaikat Jibril turun mari, bawa malaikat berjuta-juta turun mari di atas dunia. Sabit tu minta kita buat ibadat malam tu tu. Berjuta-juta manusia tu, malaikat turun. Pihak ketua Malaikat Jibril. Lepas tu Malaikat Jibril, ketua malaikat saning tu bawa dera hijau. Turun mari duduk atas Kaabah. Kita tak nampak. Bawa dera hijau pocok gain. Dera tanda kata bendera Cai Canak. Pocok gain di atas Kaabah. Maka sayap dia 100 sayap. Maka Malaikat Jibril buka sayap dia. Ni cerita malam Lailatul Qadar. Buka sayap dia hingga sampai su matahari naik. Buka pula nak jatuh su matahari jatuh. Maksudnya semua bombing ni manusia ada mana sayap malaikat sampai habis. Patu dia hatta budak-budak dia malaikat hak juta-juta sat ni. Patu dia pesan ke malaikat ni. Jibril ni ketua malaikat. Dia kata, "Hai malaikat semua, mau berjalan atas sayapku. Gi cari manusia malam ni, pia atik buat ibadat kepada Allah. Tak kira dia semayang, tak kira dia sat ni baca Quran, tak kira dia berzikir, tak kira dia duduk berdoa kepada Allah. Maka mugi jumpa dengan dia." Mana kalau mu jumpa pia duduk buat ibadat pada malam ni, maka mu berjabatlah salam dengan dia. Kita tak sahu, kita tak tahu, kita tak rasa. Mari berjabat salam dengan kita, maka dia kata, "Selamatlah kamu. Selamatlah kamu. Selamatlah kamu." Ucap selamat. Patu dia sani kalau orang berdoa kepada Allah, dia duduk di belakang. Dia nanti kata amin. "Ya Allah, terimalah apa yang minta, terimalah apa yang minta." Duk baca Quran, "Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala kepada dia." Malaikat mari pak kita, wi salam berjabat tangan, patu doa kepada kita. Lagu itulah mana pak kita ada. Sabit tu Nabi kita 10 akhir Nabi kita iktikaf di masjid, tak tubik-tubik. Yang tubik di masjid hanya qada hajat. Ada hajat sangat baru tubik. Lepas tu duduk dalam masjid, bukan tengah hari, bukan tengah malam saja. Tengah hari pun Nabi iktikaf, tak kelik-kelik. Sehingga Aisyah bini dia mari tengok Nabi, mari sisir rambut Nabi. Nabi Allah kepala dia sebelah pintu jendela masjid. Tak tubik lagi. Maka Aisyah sisirlah rambut dia. Sisirlah rambut dia. Maka duduk dalam masjid pula. Kita ni iktikaf juga, tapi bawa bata, bawa lemek pergi tidur. Tidur-tidur bangun kelik makan sahur. Nak tidur pun berzikirlah dulu. Acu boleh kita terasa tidur kali tidur tengah hari. Rasah tidur malam tu cerak kita boleh Lailatul Qadar. Allah cuba kita kira gak, kita buat ibadat malam tu tu semalam ni kalau boleh Lailatul Qadar, supaya kita buat ibadat tak buat maksiat langsung. Buat ibadat somo lama mana? 83 tahun 4 bulan. Allah banyaknya nasib ya. Umat lain tak ada. Umat dulu tu, umat Nabi Isa, Nabi Musa, dia buat ibadat 70 tahun. 70 tahun buat ibadat.
Tapi tak sama dengan kita buat semalam ni. Pas kita buat bukannya buat sama, buat atik tidur-tidur bangun ambil air semaya, buat iktikaf dalam masjid. Kerana iktikaf di akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, sunat muakkad. Dekat-dekat dengan wajib. Kerana Nabi kita iktikaf sama. Tak tubik pada masjid selalu dah. Ah, maka malaikat sana pergi. Bawa malaikat pergi tengok kita doa ibadat, malaikat doa kepada kita. Bawa masuk subuh, habis dah lah. Ah, hama nak rayak ni, nak rayak sikit. Kita kena standby dah. Taruh kita nak buat ibadat dah ni buat kita ni. Tapi kena ingat, kena buat amalan hak tak molek atas diri kita, kena basuh belah-belah dah. Lagu mana? Bimbang takut Tuhan tak terima amalan kita. Allah hak ni hak janya. Manakala malaikat kelik mari. Subuh masuk subuh. Bawa siapa subuh kelik dah lah. Habis masa. Bawa kelik mari belakang dah malaikat juta-juta ni. Pakat kelik mari jumpa dengan malaikat Jibril. Maka malaikat tanya, Jibril, mudah-mudah kata kak, Jibril, aku nak tanya mu. Semua umat Muhammad malam ni hak buat ibadat kepada Allah, Allah terima belaka? Dia kata Allah terima. Doa dia, Allah terima. Pahala dia, Allah nak beri. Hak mana dia buat, dan Allah nak ampunkan dosa dia. Allah nak ampun dosa dia. Maka malaikat kata, oh nasib baiknya pia yang buat ibadat pada malam ni. Lepas tu Jibril kata, semua Tuhan terima belaka amalan dia, Tuhan wipala belaka, Tuhan terima doa dia, Tuhan nak ampunkan dosa dia. Malaikat Tuhan tak bui pala kepada dia. Malaikat Tuhan tak ampun dosa dia. Pak jenis manusia, pak jenis perangai hak ni hak kita nak. Ibu-ibu dan bapak, pak jenis ni jangan biar ada lah. Ah, hak ni berat dah lah. Takutnya ada orang buat ibadat malam tu dia terima belaka, malaikat tak terima. Doa dia Tuhan tak terima, dosa dia Tuhan tak ampun. Walaupun dia duk buat itikah pun, walaupun dia duk buat ibadat pun, pak jenis orang ni Tuhan tak ampunkan dia. Allahu Akbar. Nyanyo. Pertama gapo? Pertama gapo? Pertama, orang yang duduk dalam kaya, dalam mabuk. Ingat pemuda-pemuda, kita nak buat ibadat dah pada tahun ni. Pakat nak iktikaf dah. Acu boleh minta bulan Ramadan ni bereti gebuh lu betah. Bereti peleting dulu sebetah. Kerana tu imej saya, kita pakat dah nak buat ibadat. Ada setengah ni yang kata kita kena sutir baru jaga molek tak jenera. Kajin buat ibadat. Kerana malaikat royak kata yang Tuhan tak terima pertamanya orang yang mabuk. Kita kata ku tak mabuk kali, ku kena asak ya. Asak pun sumpah ya. Tak kira asak kau mabuk. Deh, pertama, pakatlah kita usaha. Acu boleh pemuda-pemuda hak ada benda tu lah. Mungkin ada semua. Minta kita buat ibadat itikaf dalam masjid, pakat buat kita pada tahun ni. Lepas tu kita bereti dulu. Ibu bapa pun kelik royak kepada anak. Bereti dululah bulan ni mak minta. Bereti dululah bulan ni ayah minta. Buat hari raya lepas pada tu tak apalah. Mak nak duit pula 1,000. Buat tawaran kepada dia supaya saya, kerana Allah tak terima orang yang mabuk. Kita tak ada ni buat kita ni mujur dah sini. Tapi yang kedua, yang kedua Allah tak terima anak yang derhaka kepada dua ibu bapa. Allahu Akbar. Anak yang derhaka kepada dua ibu bapa, buat ibu bapa sakit hati semua. Buat dua ibu bapa sana teriak,
Buat wi ibu bapa saat ni malu kepada orang. Ingatlah wahai anak-anak, ibu bapa letih lelah susah kepada kita 9 bulan duk kandung. Letih setara mana dah. Manakala pera kita pula sejak daripada kecil sumuk seka tak wi ketik. Nyamuk seka tak wi ketik. Teriak tengah malam bangun lagi. Jadikan poho dua ibu bapa tempat jamai kita. Wi sakit dah tekah nak beranak. Wi letih dah duk jaga kita nak wi besar. Bo besar mari kita wi sakit hati pula kepada dia. Sabit tu Tuhan marah sangatnya. Acu boleh kita saat ni pakak gi maaf selalu dah jangan wi dan bulan Ramadan. Kalau ada dua ibu bapa kita gi maaf lalu dah. Ma maaf kamu atik. Babo abah ayah maaf kamu atik. Kalau ma dengan abah tak maaf kamu. Amo doa di bulan Ramadan Allah tak terima ni. Anak tu kena pergi cari. Kerana banyak kena banyak. Sebab Nabi kata di umat akhir zaman ni, wahai pemuda-pemudi, lelaki pemuda taat kepada saing dia lebih taat kepada dua ibu bapa. Ni Nabi wayak. Di akhir zaman ramainya pemuda taat kepada saing lebih pada ibu bapa lagi. Kalau dengan ibu bapa main-main, janji silap, kata ho-ho tapi tak buat kali. Tapi kalau dengan saing, janji bukan lapar, silap setengah je, ya lapar setengah. Maaf dah kau saing. Maaf weh, maaf weh. Oh, ambo kawin silap sikit dengan remo ni. Janji pukul 8 tapi mari pukul 8 setengah. Maaf deh, maaf deh. Kalau dengan saya, maaf lalu. Kalau dengan saya, kalau berjanji ke, lagu tu, lagu tu lah. Setengah, setengah saat ni, jauh sakit lagi dengan saya. Setengah lagi, jauh mati lagi dengan saya. Tetapi kalau dengan ibu bapa, tak tak, ho saja ya, ho pelawak. Hak ni hak Nabi Raya, biar pemuda. Dan dua, Nabi Raya di akhir zaman, perempuan saudari itu, yaitu pemudi itu, anak kita hak tino tu. Nabi kata di akhir zaman gamanya anak tino, anak perempuan, bukan nak khidmat kepada ibu bapa, buat hamba pula kepada dia ibu bapa. Ibu bapa jadi hamba dia. Amma tahu lah amma berada anak tino ke. Berjanji dua tiga orang. Ma kata lagu mana? Esok ni pia. Kak deh. Basuh pinggir. Ha ya 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 tak apa tak apa. Ha ni kata basuh deh. Ha ha tak apa tak apa kita basuh. Ha ni kata nyapuh deh. Ha ha nyapuh. Bos apa sakak tak basuh. Galik dengan telefon. Bos sakak pula mari tengok tambung. Baju-baju abah baba dia, mama dia duk tambung situ lagi. Sedekah esok nak pakar dah. Mari tengok nyapuh budak lagi. Buka bilik tengok pakar 2-3 orang duk tengok telefon. Mengepeklah ami dia. Tak basuh pinggan lagi, nanti dulu. Nanti, pas nanti, nanti. Sehingga akhir-akhir media lah basuh pinggir. Bukan basuh pinggir hak media saja. Hak dia makan pun media basuh juga. Baju pun lagu tu lah. So akhir media lah basuhnya. Nyapuh so akhir media lah nyapuh dia. Sedekah 2-3 orang anak tina ada misal kata. Tapi nak tolong ibu bapa tak boleh. Hak lebih-lebih laginya ibu bapa hak tua dah. Anak ni segar belaka. Tapi kena ibu duk nanuk ke dia lagi. Kena ibu duk basuh pinggir ke dia lagi. Ni Nabi royak di akhir zaman. Maka kita cik mari ada sungguh. Sabik apa kena kecek buku ni. Ingatlah di akhir zaman Nabi kata pemuda taat
kepada saing lebih pada dua ibu bapa. Pemudi buat ibu bapa jadi hamba dia. Letih tarah mana ibu bapa duk buat situ. Sabit tu kita sebagai anak maahlah lebih banyak. Takut-takut boleh puasa ni kita berdoa sangat-sangat terimanya doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala Tuhan nak wi banyaknya di bulan Ramadan. Takut-takut masuk hari raya kita tak boleh. Tak boleh keampunan dosa daripada Allah dengan sebab tersekatnya diri kita dengan satu perangai daripada Pak Sani. Yang ketiga. Yang ketiganya putus hubungan adik beradik. Baloh adik beradik. Dengan adik beradik, adik beradik baloh. Sabik tu kita berhubung semula. Hubung silaturahim. Hak butuh kita mari berhubung semula. Siapa yang duduk baloh dengan adik beradik, malaikat Jibril royak kata Allah tak terima doa dia. Allahu Akbar. Ah, takutnya ada. Takutnya ada. Baiklah dulu nak baloh lepas Ramadan. Baik dulu semula. Patu bukan adik beradik saja. Pak dara dengan anak dara. Sebab dia royak kata putus hubungan kaum kerabat hak dekat. Hak dekat ni biar. Pak dara. Pak ke? Okay? Pak dara ni pak juga. Mak dara, mak ke? Okay? Adik beradik dan juga adik beradik, pak dara dengan anak dara. Anak dara dengan pak dara. Patu pula adik beradik, kalau balah baiklah. Takut-takut dia ada. Kerana sifat pemaaf ni, siapa yang tak ada sifat maaf, Allah marah. Allah marah orang tak ada sifat maaf. Tengok pia satu cerita. Nak masuk ke belah dah hamba ni 100 kilo ni. Tapi tak apa dah deh. Rayak sikit lagi dia duduk dekat sini ya. Ah dia duduk dekat sini ya. Nak rayak hak ni sikit. Balah Tuhan marah. Tak maaf pun Tuhan marah. Mana satu cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dengan pia. Nabi Musa dengan Korun. Kita duk tahu belaka kata Korun dengan Nabi Musa ni sepupu. Sepupu ya dua ni. Lepas tu Korun saat ni sesok anak banyak. Musa jadi Nabi dan Rasul. Islam belaka. Korun Islam. Maka satu hari Nabi Musa pergi ziarah Korun. Maka Korun teriak. Musa, kamu jadi Nabi, kamu jadi Rasul, kamu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mu tak tengok ke aku ni? Tak ada makan ni. Bini aku kuruh, aku kuruh, anakku duk teriak, tak ada makan ni kerana dia miskin. Miskin anak ramah. Duk teriaknya anak dia tak ada makan ni. Tolonglah Musa, berdoalah kepada aku. Berdoalah kepada Allah supaya aku ni Allah murahkan rezeki. Nabi Musa berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan ni kaya dia. Kaya, kaya, kaya dengan siapa setara mana. Tubuh hak kuruh jadi gemuk. Lepas tu jadi kau megah. Lukna ramah. Nak berjalan tak berjalan dah kena orang usung. Sehingga dia saat ni kayanya. Siapa? Mah dia saat ni tahu nak tak mana. Banyak. Sehingga kena bakal lunong. Lunong saat ni tu jaga mah dia. Sehingga akhirnya sampai tahu mana kaya dia. Anak koci gedung bubuh mah. Kotak bubuh mah. Katuk kotak buat anak koci so. Anak koci tu daripada mah. Wak kau banyak telajaknya mah dia dah letong ni. Sehingga anak koci kena piku. Bukan mah kena piku, anak koci kena piku. Bubuh dari karung piku anak koci. Pak piku anak koci pula dah berapa orang? 70 orang piku anak koci. Allah kaya setara mana? Harta banyak setara mana? Bahawa dia kaya lagu tu, Allah perintah kepada Musa.
suruh keluar zakat. Musa kaya Korun, Allah perintah dah ni, mu kena keluar zakat kerana rezeki yang mu banyak daripada Allah. Allah lah beri kepada mu. Hai, dia kata dak, ku malah wi ke orang sesak. Padan dengan dia yang tak ada makan ni pun yang malah kerja. Mu tak tengok aku kerja hari-hari tu hai wi bila kat ku nya. Ku kerja boleh banyak gini mu. Tak sah keluar zakat. Maka lama pula Allah perintah pula. Musa pergi rayak ke Korun. Dia pergi rayak pula ke Korun. Korun, Tuhan suruh keluar zakat. Ah, aku tak wi. Lama-lama mai rayak pula. Tak wi. Lama-lama mai rayak pula. Tak wi. Lama-lama Korun mari berasa beci ke Nabi Musa. Marahlah nak. Dia kata serabut Musa ada sore ni. Supaya kita serabut kalau orang dakwah ajak kita. Ada setengah hamil-hamil dakwah wehi lagi rumah. Bos apa boleh lagi selalu assalamualaikum. Bini pun tengok janguk merah mari pula dah. Nak ajak tok laki ku keluar ni. Tak apa tak apa tak apa nanti be 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 janguk merah mari be. Bos tu be mari lagu mana minggu lagi keluar 3 hari. Pandai pun insya-Allah insya-Allah insya-Allah. Ah klik. Ah bini pula nak pergi sungguh ke? Pia nak merah kambing ni. Tak buat lolok ya. Orang okay, dakwah lagu tu ya, raya kata insya-Allah ya klik lalu dah. Dia kena pelawak kat aku sokmo dia tu. Lama-lama duk gi sokmo. Sampai cemuh. Kau rumah tu saat ni. Bini kata mari pula dah tu. Mari pula dah tu. Siapa upuk di rumah kita ni mampuh duk mari sokmo dia ni. Kali ni gini be, raya kata tak ada be deh. Ha ha raya kata tak ada. Ah lepas pada tu ya marahlah lah. Dia pakai pelawak. Ba mari tak ada nak wi salah. Tak ada 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 bini pula dah pun. Tak ada tak ada tak ada. Kau nupa pakai klik. Ha ni Korun dia nak marah kepada Musa ni. Dia kata, "Eh, mari fikir buat dia. Mari fikir dia, rancangin dia." Maka dia kata kalau Musa sore tak ada seni dah kuduk ni tak serabut dah. Duk serabut dengan dia ni. Maka dia mari idea. Mari satu idea. Mari fikir kata kalau Musa tak ada sore seni aku, ku kena buat rancangin dah supaya dia tak ada di atas dunia. Kalau mati kau molek selalu dah. Maka mari idea dia napak. Ha napak tu. Ya napak lah rancangan dia. Maka dia cari orang Tino sore. Dia cari orang Tino. Orang Tino pula dia cari pun orang Tino tak molek. Orang perangai tak molek. Ha tu weh boleh kira juga. Comel juga tak uduh. Lepas tu hak tak molek lah perangai tak molek. Dia panggil orang Tino mari. Dia kata, wahai perempuan, aku nak upah kamu so. Kalau membuat benda ni, aku nak wih hadiah kepadamu. Ku kaya, mu nak banyak mana. Ha, payah suruh ke apa? Dia suruh pergi berzina. Pagoyak ke orang Tino, tak molek dah. Apa molek? Sedap lagi, boleh duit lagi. Tak ada apa dah. Mu wih anak ada oleh perut. Mu pergi berzina dengan orang. Okay? Mana kalau lekat perut, mu mari rayak kat aku. Ku nak beri hadiah kamu. Haa, Tino tak ada apa perempuan tu. Maka bos apa masa sana, ada anak oleh perut dah lah. Yang mari rayak, Korun, boleh anak lah ni oleh perut. Haa, yang tu tak apa, tak apa. Ambil hadiah. Ku nak minta Musa lagi lah, wahai perempuan. Kalau mu sanggup hijau so lagi, aku nak beri hadiah lebih banyak pada ni lagi. Hari Tino tu kata, sanggup, tak apa. Ha, maka dia buat rancangnya. Dia suruh orang pergi rayak ke Nabi Musa. Mari jumpa dengan dia. Nabi Musa mari. Nabi Musa mari. Dia kata, Musa, aku ni rasa mikir dah weh. Tua apa tua dah. Aku rasa nak buat ibadat dah. Boleh ke tak? Mu mari ceramah rumahku. Aku nak panggil orang. Mu mari ceramah rumahku, ceramah agama, lepas tu mu panggil, aku nak panggil orang mari agama. Mu gayak agama. Ha, dia buat rancangi. Misal kata lagu tu lah. Mari gayak hukum-hukum tu hai. Maka Musa pun kata, ha, kali ni mikir lah, berapa kali. Maka dia kata, tak apa. Maka dia panggil orang. Panggil orang agama. Maka Musa mari kecek agama. Nabi Musa kata orang tak semaya gini gini, orang tak puasa gini gini, orang curi tu eh hukum gitu begini. Mai royak hukum-hukum, patut buat soalan. Suruh budak ya buat soalan. Ah supaya kita lah ni dah.
Wak salah. Musa-musa hamba nak tanya sa. Budak ya, budak ya, budak korong. Wak salah. Hamba nak tanya sa Musa, gapo? Hamba nak tanya salah. Kalulah orang berzina, hukum besai mana? Maka Musa rakyat kata kalau orang muda, ni ambil hukum-hukum kita lah. Hak kita sekarang ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang muda tak biasa nikah lagi, maka dia kena roteh 100 roteh. Kena piak 100 roteh atas belakang. Selak ke mati ke lagu mana tak kira. Tapi kena 100 roteh baru lepas. Dia kesalahan dia saat ni. Lepas tu kalau orang nikah dah, orang ada orang biasa nikah dah. Kalau orang biasa nikah dah, kena rejam mengo sampai mati. Kena ambil tua sana, kita dicabai pak, kamu kak tekok. Lepas tu tempat orang lalu ramai-ramai. Orang lalu, orang tu kena pekong dengan batu, stokoh seorang. Pekong, pekong, pekong. Pekong atas pala, we mati dengan lagu tu. Barulah lepas daripada dosa dia. Bergoyak hukum lagu tu, duduk sebentar, ya kuik-kuik-kuik orang tina sana. Tak perut besar. Kuih-kuih orang tina saat ni, orang tina tu tubik. Haa, tubik mari. Maka buat dia buat rekan dah. Rancangi hak dia, pen hak dia dah. Maka dia kata, wahai perempuan, cuba kamu royak, kamu berzina dengan pia. Orang tahu belakang, pun tak ada tu lelaki ni. Sedekah anak dalam perut ada ni. Memain dengan pia, berzina dengan pia. Maka perempuan tu royak kata, wahai ramai-ramai, anak dalam perut ni, bapak dia amba berzina. Iaitu amba berzina bukan orang lain. Tu Musa tu hendak ceramah tu. Mudah-mudah kata, terkejut Musa. Musa bapak dia nya dalam perut ni, dia berzina dengan amba. Maka Nabi Musa terkejut. Bahawa Nabi Musa terkejut, orang bakat paling ke Musa. Soalnya kata kalau kita lah ni gak pandai ceramah kayak korek ya. Tu rewak sendiri. Ha, soalnya kata lagu tu bakat paling Musa pasal tak nak duduk dah lah. Maka Nabi Musa kata, Nabi Musa bersumpah akak tangi. Nabi Musa kata, wahai ramah-ramah, aku nak rayak kepada fuakmu. Diriku ni sejak daripada kecil, engkau siapa masa aku tua ni, aku bersumpah dengan nama Allah, sekalipun aku tak biasa kecek dusta, aku tak biasa kecek pelawak, hari ni juga aku tak se pelawak. Yang perempuan ni kata berzina dengan aku, hak sebenarnya bukan dengan aku. Sah kau yang nak berzina dengan aku? Aku tak kenal kali dia. Bo Musa mengaku kata dok orang pakak paling ke tino sani pulak dah lah. Pakak paling kalau kita lah ni pakak cokek hemung sungguh kedak. Sungguh kedak apa mu kata muzina dengan babo tu. Takut muzina dengan orang lain ke. Perempuan salah boh dah lah tak nak duk dah. Maka perempuan saat ni pun lalu dah. Wahai ramai-ramai, minta maaf lah. Sebenarnya amma saat ni bukan berzina dengan Musa. Tapi yang amma royak kata amma berzina dengan Musa, korunglah upah ammanya. Ah, beroyak lagu tu lari selalu korung. Budak-budak dia pun lari selalu. Maka Nabi Musa duk sabar lama dah. Nabi ada sifat sabar. Gi royak ke korung, korung amat kelik-kelik. Tapi kali ni nak sabar tak boleh. Nak sabar tak boleh dah lah. Eh, dengar Tuhan dia lawan dah tak keluar zakat. Engkau siapa mari terayuk kat aku lagi. Kuat wikaya dia nya minta doa. Pani mari kena aku pula. Maka Musa saat ni marah. Sehingga ulama royak kata Musa dia nak marah saat ni tu. Siapa tahu mana? Siapa bulu gomo dia berdiri. Siapa tembus baju-baju. Nabi Musa ni orang bekeng. Nabi Musa ni orang gagah. Kita duk dengar dah cerita dia ke? Cerita Musa saat ni tolak ya budak-budak Firaun mati. Tumbuk sutih ya mati. Kuat ya geng dia. Lepas tu kalau dia nak marah, bulu rumah dia berdiri supaya ngalanok.
tembus baju-baju. Sehingga orang nak tengok muka dia tak leh. Orang nak tengok muka dia tak leh. Takut, gerung. Maka lari habis orang. Maka boyo nak marah, tekah tu dia minta ke Tuhan. Dia kata, "Allah, aku minta kepada kamu, ya Allah, pada taruh dah korun. Hukum selalu dah korun. Tuhan terima lah doa Nabi. Semua Nabi kalau minta, Tuhan terima. Hukum selalu dah korun. Buat taruh lah dia. Orang terayut dah ni. Buat taruh atas dunia ni." Maka Allah terima hak korun minta. Maka Allah Subhanahu Wa Taala raya, "Musa, mun nak lagu tu ni, ha, nak lagu tu." Nabi Musa dengan Allah boleh kecek doi terung. Musa kalamullah. Nabi Musa boleh kecek dengan Allah. Orang lain tak dengar. Allah kata, "Mun nak lagu tu Musa, amun nak lagu tu lah, buat taruh dia, mati dia." Maka Allah kata, "Kalau mun nak lagu tu Musa, hari ni aku beri kuasa kepada kamu, 7 lapis langit duk di tangimu. 7 lapis bumi duk di tangimu. Hari ni aku beri amanat kepada kamu, wahai Musa. Ikut munak lagu mana, musuruhlah langit, musuruhlah bumi." Musa boya tahu kata, "Ha, duk ada tangih dia dah. Amanat duk ada tangih dia dah." Maka Musa selalu dah, "Tanuh, telelah korun, telelah harta korun, telelah budak-budak korun." Tanah telel selalu gop sapa kat lutut. Ba telel sapa kat lutut. Korong sani ba tahu dah lah kata, "Ha, Allah Ta'ala marah dah lah. Tanah telel dah lah, teriak selalu korun. Musa, Musa, maaf kat ku Musa. Ha, khabar lah. Musa, maaf kat ku Musa. Ni amun nak apa ni? Ha, tadi nak pemaaf. Pia tak maaf ni Tuhan marah. Maaf kat ku Musa, maaf kat ku Musa." Musa kata, "Hari ni tak ada hari maaf dah kamu." Oh, dia nak marah tak maaf lah. "Ku tak saya dengar dah. Tanah, telah lagi. Tanah telah gom mari siapa kat Musa, kat pinggir. Bawa siapa kat pinggir teriaknya korun. Musa, kali ni ku nak turuk mu belaka dah. Maaflah kat ku Musa. Ku nak turuk mu belaka dah. Mu suruh keluar zakat pun ku nak keluar dah. Mu suruh gapo ku nak buat dah. Ku tak sewat jahat dah kamu Musa." Musa kata, "Padai dah. Hari ni padai dah. Ku tak sewat dah. Tanah, telelah dia. Ba telel mari siapa kat tekok. Telel mari siapa kat tekok. 3 kali telel. Siapa kat tekok. Maka gelepah habis-habis. Minta maaf ke Musa. Maka Musa kata, "Tanah, sekarang ni mutelelah dia habis. Aku tak si dengar suara dia dan aku tak si tengok dah muka dia. Telelah dah." Tanah gop telel habis licin. Korun pun telel, budak dia pun telel, harta dia pun telel. Telel habis licin. Buat telah habis tu, Allah tanya Musa, "Musa, mung suruh tanah telah dah korun harta dia budak dia." Musa kata, "Ya, tanah telah siapa kat lutut yang minta maaf kamu Musa?" "Ya, amma tak maaf." "Ya, mung suruh tanah telah pula?" "Amma suruh tanah telah pula." "Ba siapa kat pinggir ya minta maaf pula kamu?" Musa kata, "Ya, tapi amba tak maaf." "Siapa kat tekak dia habis-habis teriak minta maaf kamu?" Musa kata, "Ya Allah, amba tak maaf dah ke dia, amba suruh telai habis licin." Maka Allah kata, "Musa, mu tahu ke tak? Kalau korun minta maaf kepada aku sekali, aku maaf selalu dah kepada dia. Tapi bapa hatimu kerah begitu, mu tak maaf kepada dia." Barulah Musa kata, "Ha, silap dah laku, salah dah lah. Tapi nak ambil kelik tak boleh dah, gelar dah tanah habis dah." Nak rakyat kata, Nabi Musa pun Tuhan marah sebab tak maaf.
Lepas tu kita saat ni kalau adik-beradik, pak dara, anak dara, tak butuh ibu bapa. Janganlah kita saat ni bawa putuh tali silaturrahim adik-beradik engkau siapa mati, kerana payah nak masuk syurga. Besar buku ni bukan buku halu-halu. Buku besar, lebih daripada kita dua dosa, lebih daripada duk tengok warung dua dosa lagi. Benar ni besar. Besar tak besar, tawa malai Lailatul Qadar sekalipun Allah tak terima doa dia. Ingat deh. Lepas tu kita pakai maaf lah. Pakai maaf lah di antara satu sama lain. Lepas tu pula So lagi pak kara, pak jenis. Pertama, orang mabuk. Yang kedua, derhaka pada rumah ibu bapa. Yang ketiga, putus hubungi adik-beradik. Yang keempat, orang yang berbaloh sama Islam, serta dia ada sifat dendam kepada saudara dia. Orang ada sifat ken, orang ada sifat dendam sesama Islam. Seolah kata kalau tengok dia ni berjalan kat dalam hati tak ada semua, bila peluang aku nak balah kali. Ku ingat lagi hak jawab aku mula setahun mula. Tu we balah dah, patu dia nak hatai pula dah. So lagi. Balah dah. Patu dia nak marah. Dia nak balah. Orang dia nak balah dendam. Kerana orang yang balah dendam saat ni bukan sifat manusia. Balas dendam saat ni sifat iblis dengan Adam. Tok Adam yang marah ke apa, iblis yang marah kepada Tok Adam sebab apa? Kerana sebab Tok Adam tu jadi, dia jadi kufur dengan Allah. Dia derhaka kepada Allah. Allah suruh dia sujud tapi dia tak sujud. Maka dia kata sebab Adam ni Tuhan marah kat aku. Aku ni Tuhan kasih hingga siapa Tuhan benci, hingga siapa aku ni jadi kafir. Aku kufur pada sebab ada. Sabit tu ya tipu tu ada Datuk Hawa daripada serga turun di atas bumi boleh dah. Tak pada lagi. Ken dia, dendam dia kepada Adam. Sehingga dia minta kepada Allah, la ugwiyannahum ajma'in. Ya Allah, tak pada lagi ni aku tipu Adam dan Hawa ni. Aku nak minta kepada mu panjangkanlah umur aku supaya aku nak tipu anak cucu adik engkau siapa ke mak. Tak padai lagi balas ngade dan Hawa. Saya engkau nak tipu buat kita lagi. Marah dia, ken dia tak habis-habis. Siapa yang minta kepada Allah yang mau panjang, sabi Allah wi kepada dia. Saya engkau kita saat ni mati habis baru dia mati. Iblis tak mati. Tapi dia mati juga, mati kita mati habis baru dia mati. Sabit itulah ibu-ibu, pemuda dan juga pemudi dan juga bapa-bapa yang dimulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang bertuah di tempat bawah getak pada malam ini, mintalah kepada kita saat ini usahalah supaya jangan kita terlibat dengan pak sifat tu saat ini, pak perangai tu saat ini, kerana bimbang takut kita sambut bulan Ramadan dengan tidak barakat, dengan tidak diterima doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berharaplah kepada kita saat ini, mudah-mudahan yang kita muzakarah malam ini semua buat kita boleh ambil faedah. Dan kata alih faedah kita tahu selalu dah. Dan kalau boleh faedah, berharaplah kepada kita, kita pakai amal lah selalu dah. Dan amal selalu dah. Dan kepada kita saat ini belum sampai Ramadan, kita standby lah, minta kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khususnya kepada perempuan, kalaulah kita tak habis lagi saat ini qada, maka kita qada lah habis jangan wida bulan Ramadan. Kerana Nabi suruh juga, bukan perempuan saja, lelaki pun Nabi suruh standby sambut bulan Ramadan dengan kita puasa lah dulunya, supaya kita mudah nak sambut puasa di bulan Ramadan. Kita belajar senar komik puasa di bulan ni, sehingga sampai bulan Ramadan mudahlah kita saat ni. Lepas tu selaginya jangan kita buat main-main lah dengan makan sahur. Ada setengah ni perempuan dia tak makan mana, ya we abel dia, we ada anak dia makan, dia saat ni tidur. Janganlah, kerana sahur ni adalah ada barakat. Kerana Tuhan kata, anak Nabi kata lagu mana, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat
bersolawat kepada orang yang makan sahur. Dan makan sahur saat ini ada barakat. Kalau kita tak makan sahur, puasa kita saat ini tidak ada barakat di tengah hari itu. Walaupun kita tak lalu, kita makan jugalah air seteguk. Niat kata ni makan, makan sahur. Sahur bukan makan pukul 12. Sahur saat ini makan, iaitu hak molek sekalinya lepas pada makan sahur, baca Quran 50 ayat. Maka masuk subuh. Ah, di antara tu terang kita cek berapa minit. Seolah kata imsak saat ni lah. Sudah makan sahur masuk imsak. Ah, masuk imsak saat ni tu. Itulah hak comelnya. Tapi makan pukul 2, pukul 3 pun tak ada apa. Tapi hak akhir tu molek. Sabit Nabi kata awalul futur wa ta'khiris sahur. Awal-awal lah kamu buka puasa dan akhirlah kamu makan sahur. Kalau buka puasa wi awal, bagi Allah gok lalu dah. Bawa pakai sahur saat ni, wih akhir. Haa, wih akhir. Akhir saat ni tu setara mana? Sekadar 50 ayat kita baca Al-Quran. Lebih kurangnya. Iaitu, mudah-mudah gak kita turut masa imsak. Orang kata imsak, kita berhenti. Tapi kalau tak sudah lagi. Tak apa nak pakai. Sekadar mana? Sekadar kita duduk gok-gok. Haa, orang kata Allah gok setegak lagi. Tak apa lagi. Muka duk dalek duk dalek mulut dah eh. Duk gok bagi Allah. Oh, duk dalek mulut dah gok setegak lagi tak apalah lah. Tapi kalau nak gok sah lagi tak leh dah. Ha, sekadar duduk supaya kita naik kereta derah api merah mari. Dah tak ada. Rogi pah api merah mari. Tak ada kena berik dah, kalau berik semeh. Pakai gis lalu dadu pun tak igak dah. Seolah kata itulah sikit banyak yang kita muzakarah malam ni. Mudah-mudahan kita pakat standby lah diri kita sambut bulan Ramadan dengan berkatnya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita semua. Amin. Mudah-mudahan yang kamu muzakarah malam ni silap salah itu nafsu daripada mu, kejahilan daripada mu, dan hak molek itu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal sudah dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucap sebagai pengantar sedahan deh. Saya sebagai satu ogewoke daripada pemuda pemudi di Depulok. Ibu bapa daripada Berenakor di sini deh. Ucap beribu-ribu jutaan terima kasih kepada Imeh Sanusi daripada Nak Kuih Tabah. Ye mano sebagai kata ambil masa peluang untuk memberi ilmu, untuk memberi ilmiah kepada saudara-saudara kampung kita di sini dan saudara kampung kedekat teh daripada kampung tempat di sini. Dah. Yang mana tersilap tersalah di atas layan ni